Seorang pria yang sedang melakukan penelusuran di dalam hutan seorang diri ini dibuat kaget oleh sesosok hantu kuntilanak merah yang sedang duduk di atas pohon yang sangat tinggi. Dengan rasa takut dan penasaran, dia pun memberanikan dirinya untuk terus merekam momen yang langka tersebut. Coba perhatikan baik-baik video berikut ini. Lihat teman-teman di atas, teman. Lihat di atas. Di atas sana cukup jauh. Itu. Di atas sana. Di atas sana, teman-teman, di atas sana. Lihat di atas sana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di atas sana, teman-teman. Cukup jauh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlalu saya zoom. Astagfirullah. Seperti yang kalian lihat, sosok kuntilanak merah itu terus memandangi pria tersebut. Bahkan kuntilanak itu juga memain-mainkan kakinya. Ditambah lagi wajahnya yang tampak putih menyeramkan. Tidak sampai di situ, ketika pria ini mencoba mendekati untuk pengambilan gambar yang lebih jelas, dirinya dikagetkan dengan sosok menyeramkan lainnya yang berada tidak jauh dari posisinya. Ketisah. Itu. La ilaha illallah, itu dia. Itu dia. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyallah salah, ayyallah falah. Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Saya dekat. Cukup jauh, teman-teman, cukup jauh. La ilaha illallah. Itu dia. Saya ke bawahnya. La ilaha illallah. Saya ke bawahnya. Itu dia. Itu dia di atas. Tinggi sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wish. Siapa? Ada lagi bergerak. Wow. Seorang YouTuber pemburu hantu mengeksplorasi hutan yang terkenal dengan keangkerannya. Tanpa basa-basi, YouTuber ini pun langsung masuk hutan tersebut dan memulai penelusurannya. Lalu tidak lama kemudian, dirinya dibuat kaget karena ternyata di dalam hutan itu ada sebuah rumah kosong yang cukup luas. Dia pun memberanikan diri untuk masuk dan mengeksplor rumah terbengkalai tersebut. Ketika di dalam rumah itu, terlihat keadaan rumah tersebut sangat berantakan. Barang-barang bekas dan puing-puing reruntuhan membuatnya harus berhati-hati untuk melangkahkan kakinya. Lalu tidak lama kemudian, sesuatu yang sangat mengerikan terekam oleh kamera. This is creepy. This is like some off Resident Evil. Wow. Hello? Seperti yang kalian lihat, terekam makhluk aneh menyeramkan dari balik jendela yang mencoba masuk dan menyerang YouTuber tersebut. Untungnya dia cepat berlari menjauh dari sosok itu dan langsung meninggalkan rumah tersebut. Gimana menurut kalian, sosok apakah itu? Tulis jawabannya di kolom komentar. Dua orang YouTuber ini mencoba mengeksplorasi jalanan angker yang dikelilingi oleh hutan. Lalu tidak lama kemudian, terlihat sesosok wanita misterius yang muncul dari kegelapan dan menghadang mereka, yang membuat mereka kaget dan ketakutan. Tanpa disadari, salah satu dari mereka berjalan mendekati wanita misterius tersebut. Coba perhatikan.
Não, vamos botar fogo já, mano. Você é louco, velho. Pelo menos. O que você quer? Ô, Yuri. Ô, volta. Volta, Yuri. Volta, mano. O que você tá fazendo, cara? Volta, mano. Ô, Yuri. Ô. Volta, volta. Sai daí, mano. Sai, sai. Seperti yang kalian lihat, wanita bergaun putih itu terlihat mempengaruhi pria tersebut sehingga pria itu mendekatinya dan menurutinya masuk ke dalam hutan. Bahkan pria yang memegang kamera ini dibuat lumpuh tak berkutik saat ingin menolong temannya tersebut. Bota, bota, saya dah iman, saya.